doa minta kekayaan seperti doa Nabi Sulaiman alaihi salat wasalam diberi kerajaan mustajab biiznillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wa bil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al Muadim Center di manapun berada. Yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat wal afiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, duriyahnya duriyah yang toyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Dalam rangka mengabulkan permintaan dari beberapa jamaah, pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center yang meminta kepada kami ijazah doa memohon kekayaan yang mustajab. Oleh sebab itulah melalui video yang cukup singkat dan pendek ini kami al fakir Tawa akan mengabulkannya yaitu memberikan ijazah doa yang mustajab untuk memohon harta kekayaan. Sebagaimana Nabiullah Sulaiman alaihi salat wasalam yang diberi kerajaan oleh Allah azza wajalla. Doanya sebagaimana yang tercantum di dalam layar kaca video. Mari kita baca bersama-sama hingga hafal. Setelah hafal, bisa diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi gufirli wa habli malang kathiran tayyiban mubaraka. Saya pelan-pelan. Rabbi gufirli wa habli. Rabbi gufirli wa habli. Diulang. Robil fili Wahabli, malang kasi rong toyibam Ini ada empat kata yang langsung nih: malang kasi rong toyibam mubaroka. Robil Wahabli, malang kasi rong toyibam mubaroka. Min haitula ahtasi bi ghairi hisab min haythu la ahtasibu bi ghairi hisab hatta la asalu ahadan ghairak hatta la asalu ahadan ghairak innaka antal wahhab ya hayyu ya qayyum ini agak panjang sedikit ya makanya kita ulang-ulang nih ayo tirukan terlebih dahulu nanti kita akan terjemahkan kemudian kita akan menjelaskan tentang tata caranya mengamalkan doa ini. Ayo bareng-bareng. Rabbighfirli wahabli malan katsiran thayyiban mubaraka min haitsu la ahtasibu bi ghairi hisab hatta la as'alu ahadan ghairak <tuh> innaka antal wahhab Ya hayu ya qayyum Sekarang diulang lagi Rabbi gfirli wahabli malan kathiran tayyiban mubarakah Min haythu la ahtasibu bi ghairi hisab Hatta la as'alu ahadan ghairak Innaka antal wahhab Ya hayu ya qayyum Mudahnya sekarang kita akan terjemahkan agar memahami maknanya. Kalau faham maknanya akan lebih mantap, lebih yakin untuk mengamalkannya. Rabbil Firli, Rabbil Wahai <tutun> Tuhanku, Irfir, Ampunilah olehkau li untukku, Wahab dan berikanlah olehkau li kepadaku. Ini seperti doa Nabi Sulaiman tatkala minta kerajaan. Rabbil Wahabli, Mulkan <tutun> begitu. Kalau doanya Nabi Sulaiman. Li la li min ba'di. Jadi awal doa ini sama dengan doa Nabi Sulaiman. rabbi gfili, yang pertama minta ampun terlebih dahulu kepada Allah, kemudian memohon sesuatu kepada Allah. Wahabli dan berikanlah kepadaku ya Allah li kepadaku malan yang kita minta adalah harta kekayaan. Malan pada harta kekayaan kathiron yang banyak. Toyiban yang baik, mubarokan yang diberkahi. Jadi harta harus banyak, yang baik, yang halal dan harus berkah Berkah itu tambah baik, tambah baik, tambah baik Kebaikannya menyebar kemana-mana itu tanda Harta itu berkah Min haithu la'ahtasibu Min la'ahtasibu dari arah mana saja La'ahtasibu yang tidak mengira-ngira oleh aku Yang tidak pernah menyangka-nyangka oleh aku Bi ghairi hisabin dengan tanpa hisab Dengan tanpa hitungan saking banyaknya begitu jadi kita mohon harta kekayaan kepada Allah yang banyak, yang baik, yang diberkahi dari arah mana saja, yang tidak pernah kita sangka-sangka, yang tidak pernah kita duga-duga. Saking banyaknya bilgori hisabin dengan tanpa hisab, hatta la sehingga tidak meminta oleh aku ahatan pada seorang pun, pada yang selain engkau. Jadi kalau hartanya sudah banyak melimpah ruah itu biasanya kan sudah enggak berharap pemberian orang, enggak berharap kepada pemberian manusia, tapi hanya berharap kepada Allah Azza wa Jalla semata. Hatta la as'alu ahadan ghairak. Karena kalau berharap kepada manusia itu banyak menyakitkan. Sudah diharap-harapkan di nanti-nanti ternyata ambil ah, kedes, belkedus enggak ada apa-apanya. Makanya kita mohon harta yang banyak melimpah ruah yang tidak pernah kita sangka-sangka dengan tanpa hitungan sama sekali. Sehingga kita tidak meminta kepada seorang pun, hanya kecuali kepada Allah. Inna ka antal wahab, sesungguhnya engkau ya Allah al-wahabu, yaitu yang maha pemberi. Kemudian diakhiri, ya hayyu, ya qayyumu, dua ismullahi al-adham, dua nama Allah yang paling agung, yang teragung. Iza tu'iyabhi ajabah, wa iza su'ilabhi anta apabila didoa dengan menggunakan ismullahi al ajaba maka akan mengijabah oleh Allah wa idza suila dan apabila dipinta dengan menggunakan ismullahi al maka memberi oleh Allah inilah doanya lalu bagaimana cara mengamalkannya caranya gampang kita mengangkat kedua tangan kita selesai salat misalnya Ba'to salat atau salat fardu atau salat sunnah atau di mana-mana Sering kita baca dengan aturan Baca basmalah, hamdalah, sholawat Kemudian isi doa Diakhiri dengan sholawat dan hamdalah Contohnya begini Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala syaitina Muhammad wa ala ali syaitina Muhammad Rabbi gfirli wa habli malan kathiran tayyiban mubarakan Min haythu la ahtasibu bi ghairi hisab Hatta la as'al wahadan ghairak innaka antal wahhab ya hayyu ya qayyum demikian silakan diamalkan insyaallah mustajab باذن الله wallahu taala ala alamu biswab